Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi bersama saya Tato dalam Operator Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang satu website penghasil dolar, yaitu Travel Sheet. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan dolar dari website ini, silakan teman-teman lihat di deskripsi video ini. Di situ ada linknya. Silakan teman-teman mendaftar melalui link tersebut. Nah, ketika teman-teman mendaftar, teman-teman nanti akan diarahkan pada tampilan. Nah, seperti ini tampilannya. Silakan teman-teman masukkan username, kemudian email address teman-teman, alamat email teman-teman ya. Kemudian password, konfirmasi password, kemudian masukkan gender, jenis kelaminnya teman-teman. Nanti setelah itu teman-teman akan diminta untuk konfirmasi email. Silakan teman-teman masuk ke emailnya teman-teman, Gmail. Nah, modelnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Langsung teman-teman tekan di sini konfirmasi email address. Setelah teman-teman konfirmasi, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk memasukkan foto teman-teman. Setelah itu teman-teman save and continue. Dan setelah teman-teman save, maka teman-teman akan mendapatkan kembali tampilan seperti ini. Ini sebetulnya sama dengan website Telita ya. Silakan teman-teman masukkan nama depan teman-teman, nama belakang, kemudian negara, tanggal lahir, dan seterusnya. Teman-teman ikuti saja. Setelah itu selesai, maka teman-teman langsung masuk ke webnya seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana tentang website ini atau apa kelebihan dari website ini dibandingkan dengan website yang lain seperti Telita, kemudian ada lagi Terword itu ya. Kita masuk dulu ke pengaturan supaya teman-teman bisa lihat. Terus ke setting di sini. Tunggu. Nah, sini teman-teman ke earning ini, kita lihat dulu my point. Nah, di sini di website ini teman-teman komen akan mendapatkan 3 poin dan memposting teman-teman mendapatkan 10 poin. Saya baru dapat 20 poin di sini karena saya juga baru mendaftar. Selanjutnya teman-teman ke my balance, kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa perbedaan atau kelebihan website ini dibandingkan dengan website lain. Kalau di Telita itu minimum withdraw-nya itu $5, kemudian di Terword itu yang tadinya $2, tadi saya cek kembali minimum withdraw-nya itu sudah $5 sekarang. Jadi untuk bisa withdraw itu teman-teman harus mengumpulkan $5. Tapi di website ini minimum withdraw itu hanya $0.5. Jadi teman-teman kumpulkan saja $0.5 sudah langsung bisa withdraw dari aplikasi ini. Dari website ini maksud saya ya. Selanjutnya lagi kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat di My Affiliates. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa gunakan linknya teman-teman. Setiap satu orang yang mendaftar, maka teman-teman akan mendapatkan $0.08. Artinya, cukup 6 orang saja yang mendaftar di website ini melalui linknya teman-teman. Teman-teman langsung bisa withdraw dari website ini. Karena 6 orang itu, kalau 5 orang yang mendaftar melalui linknya teman-teman, maka teman-teman berarti mendapatkan $0.04. Jadi kalau 6 orang berarti sudah lebih dari $0.5 langsung bisa withdraw dari website ini teman-teman. Nah, cara lain kemudian untuk mendapatkan dolar atau poin, teman-teman masuk saja ke beranda. Ini sama dengan website yang lain. Teman-teman bisa komen di sini ya. Kemudian bisa like komentar orang seperti ini. Banyak-banyak di sini ya.
Nah seperti ini, di like saja, ini dapat poin. Atau teman-teman memposting di sini, sama dengan yang lain ya. Cukup misalnya tulis saja kata-kata, hai saja, salam, begitu saja ya, save. Nah teman-teman sudah dapat poin lagi dari website ini. Saya kira itu saja teman-teman. Silakan teman-teman kalau ingin mendapatkan dolar dari website ini, mumpung minimum withdrawnya itu hanya 0,5 US dollar. Silakan teman-teman gunakan link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.